kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hitung-hitung pahala, guys. Kabar mengejutkan menerpa persepakbolaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu pesepak bola wanita terbaik di provinsi penghasil timah ini dipanggil klub raksasa ternama asal Jerman, yaitu FC Bayern Munchen. Berkat kelihayanya mengolah si kulit bundar, Ade Mustika dipanggil klub raksasa tersebut. Hal ini diketahui setelah dari unggahan Instagram @pengamat sepak bola pada Rabu 28 Juli 2021 yang membagikan potret undangan untuk Ade Mustika. Dengan dokumen ini, kami mengonfirmasikan partisipasi Ade Mustika yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1999 dalam uji coba. Dia akan berpartisipasi dalam trial yang dijadwalkan di Munich FC Bayer Campus Jerman dari tanggal 16 sampai 23 Agustus 2021. Namun, partisipasi dalam trial ini akan menjadi resiko yang ditanggung pemain sendiri. FC Bayern Munchen tidak bertanggung jawab dengan cedera yang didera peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Dan diperkuat juga dari keterangan Mitra Jaya, Sekum Asprop PSSI Bangka Belitung. Hari ini kita dapatkan surat resmi dari FC Bayern Munchen untuk disampaikan kepada Ade Mustika guna mengikuti trial di klub terbaik Jerman. Sementara Ade Mustika sendiri sudah tidak asing lagi dalam kancah sepak bola wanita Indonesia. Wanita kelahiran Bangka Belitung ini pernah menjadi pemain timnas sejak Piala AFF 2015 lalu dan pernah memperkuat timnas di ajang Asian Games dan SEA Games 2019. Bahkan Ade Mustika sempat dipercaya menyandang ban kapten di timnas putri. Kita doakan semoga Ade Mustika tidak hanya trial di Jerman, namun menunjukkan hasil yang bagus dan dapat dikontrak di FC Bayern Munchen. Bila Ade Mustika dikontrak main di Bayern Munchen, Ade Mustika menjadi salah satu pemain pesepak bola yang bermain di kasta teratas Liga Jerman. Semoga hal ini menjadi dorongan dan semangat para pemain-pemain muda Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan prestasinya agar bisa bermain di Liga Eropa. Kita doakan semua pemain sepak bola kita bisa bermain dan bersaing di Eropa. Demikian berita tentang Ade Mustika.